Okey, kita buka mukadimah insyaAllah pada hari ini tentang Anak Noniswara, pelakon legenda ini yang dikatakan viral sebab rupa paras dia sangat cantik. Yes, betul tu. Jadi ramailah pula produser-produser di luar sana yang bertanya-tanya, Anak Noniswara ni tak nak berlakon ke? Dah alang-alang nak ada rupa ni. Dah tak nak jadi artis juga ke, macam mak ikut jejak langkah mak dia. So nak tahu apakah jawapannya? Jom kita saksikan. Jom. Datin, kita nak tanyalah. Kita tahu kat IG Datin ada keluar artikel baru-baru ni yang kata Anak Datin pun viral disebabkan kecantikan dia. Kita nak tanya sedikitlah pendapat Datin. Kalau Anak Datin nak join industri seni, nak berlakon macam Datin, adakah Datin benarkah ataupun tidak? Ikutkan cuma dia tidak berlakon aja lagi, tapi dia dah involvekan diri dia dalam modeling and advertisement. Berlakon tu belum lagi lah sebab dia hari almost kalau dia tak ada kelas, busy dengan modeling lah. Saya pula kadang-kadang tanya dia, you tak nak shooting ke? You tak nak berlakon ke? Because ada some of them dia tanya I, panggil lah anak you berlakon, nak ambil anak you. But dia tak nak, dia tak minat. Buat maybe lah untuk buat sementara waktu dia tak minat lagi kot. I mean, dia cakap nanti terlalu popular sekarang pun, dia kata Icha dah pening dah, orang dah kenal. Pergi mana-mana pun orang dah nak bergambar dengan dia. So dia kata tak naklah nanti jadi public figure, jadi artis nanti lagi pening kepala. So dia kata let me focus on apa ni, modeling first. Selain daripada itu, kita nak tanya bila Anak Datin dah viral, dah ramai followers dengan kecantikan dia pula macam tu kan, bila ramai lelaki yang nak mendekati dia, Datin risau tak macam ataupun Datin memilih hanya certain orang je yang boleh kenal dengan Anak Datin? Sebab my daughter ni Arisha, dia dia sangat matang. Even daripada sekolah pun dia sangat matang, so dia kenal dia so kawan-kawan dia pun saya kenal selain pada model and belajarlah, kawan-kawan belajar dia. So saya tak ada masalah sebab dia pun pandai tahu nak batas dia kan. So dia memang bukan kata dia memilih kawan. Yeah, of course dia memilih, tapi dia memang rasa yang mana dia rasa orang yang sependapat dengan dia, yang karakter sama, tu lah kawan-kawan dia. So saya pun macam tak kisah sangatlah. Saya sebab saya terasa kita percayakan dia. So kita tahu siapa dengan siapa dia berkawan.